semuanya, aku Simstro Ferdan. Selamat datang kembali ke channelku. Hari ini aku kembali lagi bersama Inces Cantik dalam seri Black Widow Challenge, guys. Kita udah di Romance Festival bersama si Feng. Terus aku mau ajak si Inces. Siapa tahu moodnya jadi berubah setelah datang ke acara Romance Festival. Kok cuman Pur Sakurati doang? Kenapa kita gak bisa Pur Sakurati together sih? Coba deh kamu kamu ini dulu deh. Why throw petals? Terus kamu gossip about Sakurati effect. Terus kamu kesini minum berdua dong. Kenapa cuma ada Pur Sakurati, gak ada Pur Sakurati together ya? So weird, I don't know. Tapi gak apa lah Inces, kamu kesana aja. Karena siapa tahu abis dia mau diapain sih? Sama si Feng mau dipijet ya? Udah. Cepetan kamu kesana dulu. Kamu minum itu dulu supaya mood kamu berubah jadi flirty. Terus aku kalau ngeliat tanaman gitu ya di sini, bawaannya tuh pengen harvest gitu loh. Karena kalau aku mainin Let's Play itu kan, kita selalu dalam kondisi nggak punya apa-apa gitu kan, Miss Queen ya nggak sih? Selalu harus berkebun gitu. Jadi kebiasaan pengen ngambil ininya, pengen harvest gitu maksudnya. Udah use bathroom deh kalau gitu, Inca cepetan. Kamu go pee dulu. Masih sedih loh. Ya ampun, ini kenapa enggak hilang sih? It's Reinhardt birthday. Oh my god. It's Reinhardt birthday. The time just flies by, doesn't it? Yes, cepet banget. Si ini mana? Si Feng-nya mana? Kita ditinggal lagi sama si Feng. Hah? Yang bener, kita ditinggal sama si Feng ya. Guys, kemana si Feng? Kenapa sih kita sering banget ditinggalin sama geng kita, sama teman kita, sama pacar kita? Kenapa sih? Why? Oh ini dia nih. Si Feng di sini dia udah minum ini apa namanya? Udah minum Sakurati kayaknya. Terus kamu ke sini, terus kamu romance. Ya ampun, masih enggak bisa loh, guys. Kamu over massage. Terus kamu ini ada keluar gosip about Sakurati effects. Masih cuma itu doang yang keluar sih. Throw petals lagi. Terus cepetan dong, gak hilang guys ininya. Woodlet setnya gak hilang hug lovingly. Terus ayo move on Inces. Gimana nih? Ternyata dia nggak mampu guys jadi Black Widow. Ternyata dia masih newbie, masih apa namanya, masih belajar jadi Black Widow, ngebunuh suaminya, ngebunuh anak-anak suaminya gitu. Ternyata itu baru untuk Inces guys. Inces tuh belum pernah kayak gitu, makanya dia sedih banget sekarang. Kamu ngapain nih sekarang nih? Chat with Clara. Oh, kamu kesini deh. Kamu request romance guru apa sih, request ya dia selesai. Udah ya, apa nih dia lagi nanya ya, request romance guru wisdom. Okay. Terus kamu tanya ini juga deh, ask guru about current relationship. Guru, aku baru kehilangan suami gitu kan, yang ternyata sangat aku cintai, dan ternyata dia adalah true love-ku. Cuma sekarang dia sudah enggak ada. Ditelepon sama si Zack guys. Oh nih, love is often found in the place you least expect to look. Oh, masih diajakin kencan sama si Zack. Oh my god. Bahkan dari kubur masih dihantui si Inces. Kasihan banget guys. Kau kesini deh kalau gitu. Kamu pesen deh order food. Kita makan pufferfish nigiri. Jadi supaya mungkin kapan-kapan kita bisa bunuh Sims pakai pufferfish nigiri. Ini gimana sih? Perlu aku cheat apa? Nggak boleh cheat ya? Cheat emotion intensity. Aku mau ngilangin. Ini gimana sih? Kehilang-hilang guys. Jadi susah si Black Widow. Feng, kamu di sini aja. Okay, kamu ngobrol lagi sama si Feng. Kamu nom nom nom.
As air the wind blows. Terus tuh, relate apa ini feelingnya yang lain tuh keluar guys, tapi di sini masih very sad gitu. Ini glitching atau gimana sih guys? Kayaknya aku rasa ini glitching deh. Biasanya Sims tuh cepet banget loh move onnya. Terus kamu romance, flirt, kamu compliment appearance si Fang juga. Kamu bagus juga Fang pakai baju hati itu, sah. Jadi nggak bisa, gimana sih princess is so sad to do this, so weird. Biasanya kalau udah ke romance festival, udah minum apa namanya petal apa sih sakura tea, itu biasanya udah flirting gitu loh guys. Dan di sini sebenarnya dia botanic fragrance, the lovely scent of cherry blossom can really get someone in the mood. Terus butterfingers, dia nggak bisa makan pakai chopstick guys, nggak bisa pakai sumpit. Biasanya cepet banget hilangnya guys. Ini udah berapa episode coba, 3 episode si Inces masih sedih guys. Wajar nggak sih? Kayaknya nggak wajar deh. Kayaknya udah salah deh, something wrong. Congratulations, Inches has taken her first step on her culinary journey through the city. Eating food from the city unlocks the ability to cook it. There are 26 more recipes to learn. Get out and try more food. Nice, okay. Tuh, ini udah mulai feeling flirty, tapi moodlet setnya gak bisa hilang. Why? Victor just become a good friends with Inches. Masa harus di-cheat sih, guys? Gak boleh cheat. Apa nih, acquire the mischief skill? Why? Kamu masih sedih aja. Throw petals. Oh, mungkin kamu mau ini. Go karaoke di sini Inces. Tuh yang lainnya udah pada romantis semua gitu. Kamu kesini terus kamu karaoke coba di sini sama si, atau kamu nonton nih si Miko nih watch karaoke. Terus udah gitu kenapa nggak bisa watch karaoke? Kan dia lagi sama si Fang nih guys perginya. Kenapa nggak aktivitasnya dibikin kayak grup gitu ya? Kayak watch karaoke together, pour sakura tea together. Nggak gitu guys, dari tadi aku bingung makanya. Aku rasa sih glitching ini guys. Atau aku yang denial, gak mau terima si Inces bener-bener sayang sama si Zack. Kayaknya gak mungkin guys, gak mungkin. Tuh dia masih sedih banget. Oh my god, stop it Inces, stop it. Udah move on. Gantian nih, kamu nyanyi di sini deh. Kamu ajak sing duet, sing country. Kamu sing sama, ya elah adanya cewek-cewek semua. Sing duet, country with tetep yaudah sama Miko aja. Tapi kamu suaranya pasti jelek banget Inces. Kamu pasti kebanting sama si Miko Ojo. Miko Ojo tuh pinter nyanyinya. Dia itu Sims Idol. Tuh kan kebanting guys. Oh my god. Oh, tetap sad loh tuh. Yang lainnya udah naik. Oh. Mungkin setelah Inces go to sleep, besokannya akan bangun lebih fresh lagi guys. Aku tetap dari tadi denial gitu wicked. Abis ini pasti langsung flirty. Abis ini pasti langsung fresh lagi. Ternyata enggak, udah 3 episode si Inces masih sedih guys. Aku bener nggak tahu lagi nih mesti gimana nih guys. Oh kap. Dia pengen kiss Victor, tapi setiap kali si Inces aku bikin mau romantic interaction nggak keluar guys ininya, optionnya. Udah keluar guys. Yay, finally. Yay. Sekarang kita suruh Victor tinggalin si Lily. Victor, kalau kamu benar sayang aku, tolong dong tinggalin Lily, please. Aku pengen bareng sama kamu, tapi kamu tinggalin. Inces has convinced Victor to leave his bound. Yes. Finally. Akhirnya. Describe flirty dream about Victor. Hit of the moment. Hit of the moment proposal. Oh my god. Dan sebenarnya kita bisa langsung loh get married di sini guys. Kita mau get married di sini atau kita mau langsung guys, langsung. Yay.
Coba ayain Jess. Oh. So sweet. Tuh guys, Inces lucu banget gini. Siapa sih yang bisa menolak Inces, ya enggak sih? Oh, okay. Nice. Oh. Udah, kamu kiss. Sekarang kamu kiss. Romance. Kamu kiss. Mana sih kiss? Swift kiss. Okay, sekarang dia udah very confident, guys. Yes, finally. Finally dia kembali lagi, guys. Si Inces ya aku kenal. Aku udah hampir desperate. Gimana cara ngembalikin si Inces supaya kayak gini lagi, bici lagi, guys. Terus kita mau ini enggak sih? Mau langsung ilop enggak sih di sini? Kayaknya bisa deh. Kamu langsung ilop di sini. Kita langsung ilop aja deh. Enggak apa-apa kan? Lagi romantic festival. Oh my god, itu tuh benar ya, tuh Victor Feng. Oke, langsung Inces, langsung. Ayo cepetan. Oh my god, kita bisa langsung pindah. Hari ini kita pindah guys ke rumahnya Victor Feng. Oh my god. Oh, happy wedding Inces. Second husband. Wait, aku mau ambil screenshot guys. Okay, lanjut Inces. Oh, finally. Yay. What a beautiful ceremony. Victor is exchanging his vows with Princess. Oh my god. Guys, so according to evil plan-nya Inces. Tunggu. Aku mau ambil screenshot lagi dulu, guys. Okay, jadi si Inces member enggak melewatkan kesempatan gitu ya, guys. Begitu ada kesempatan langsung sama Inces diambil. Oh my god. Yay! Oh. Moving it together. Okay. Okay, kita langsung pindahin aja Inces ke sebelah. Kita pindahin. Dan sell all lot furnishing. If all the sims are transferred out of this household, all of the household belongings will be sold or transferred to the new household. Sell all lot furnishing. Okay. Ya enggak sih? Okay. Yay. Okay guys, si Inces udah energized banget dan dia udah olahraga tiba-tiba di sini. Aku enggak tahu gimana caranya. Orangnya lagi ada di Romance Festival, tahu-tahu udah di sini olahraga. Terus si Fangnya juga masih di Planet Honey Pop, masih di ini, masih olahraga. Dan si Lily masih di sini, guys. Oh my god. Kita lihat ininya si Lily deh. Apa namanya? Family tree-nya. Dia sekarang sendiri. Oh my god, kasihan banget gak sih guys. Oh my god. Si Inces, kamu evil. You are truly the queen of evil, the Inces. Ya ampun. Kita lihat dulu ini inventory. Okay, masih ada semua. Sebentar lagi akan nambah 2 lagi guys. Oh my god. Terus si Renhard bentar lagi juga akan akan grow up. Terus gak pernah di pernah sih di ini sama disayang-sayang sama Inces, tapi cuma sebentar doang, dikit doang gitu guys. Dan kita sekarang tinggal di apartemen ini guys. Oh, beautiful view of the apartment. We are living in the city now. Yay. Dan ini ya, aku sebenarnya mana sih tadi rumahnya. Aku tuh mau bikin, kayaknya nggak usah dibikin lah ya. Mungkin pakai salah satu build yang aku bikin untuk Inces nanti. Aku belum tahu mau aku place di mana. Terus nanti Inces akan aku pindahin ke sana. Dasar si Inces. Nanti Inces akan aku pindahin ke sana, guys. Dan jadi ke sana kita akan bikin satu ruangan khusus untuk khusus untuk graveyardnya suami-suaminya Inces gitu kali ya, guys. Oh my god. Kita lihat dulu ini, kita udah bisa beli sesuatu enggak sih di sini? Kayaknya nunggu ini aja dulu lah ya. Nunggu banyakan dulu deh. Kita enggak usah beli monetary di sini, guys. Kita udah bisa rich by getting duitnya udah 470 guys. Si so
baru suami kedua, guys. Asik gak sih? Dia capek mau olahraga lagi nih si Inces, aku juga bingung dah. Apa nih? Oh my god, no, wait. Kamu ini dulu dong, battle fit dulu deh, breastfeed deh. Ces, jangan langsung tidur, gimana sih? Lapar itu si Reinhardt, ntar diambil lagi sama social worker. Kamu sayang-sayang dulu, susu, Reinhardt, susu. Kamu kuat, terus kamu cuddle, kamu talk, terus udahlah nanti biar dia age up sendiri. Biasanya sih kalau emang udah waktunya dia si siapa namanya si babynya udah harus age up, dia akan age up sendiri. Jadi kita biarin aja. Terus abis itu kamu go to sleep. Eh, master bedroomnya mana sih? Yang ini bukan sih? Wait. I don't know. Kayaknya iya deh. Kayaknya master bedroomnya yang di atas itu bener. Terus di sini kayaknya nggak ada space untuk anak-anak gitu loh guys dibikinnya. Nanti kita mungkin bikin space sedikit untuk anaknya si Inces. Terus nanti mungkin si Inces jadi agak sibuk sedikit ngurusin si Reinhardt juga nggak sih guys? Wait. Feng, kamu balik aja, ngapain masih di sana? We picked our Feng here. Oh my god, ini ceritanya ininya apa, closet roomnya ya nggak sih? Apa mau kita furnish aja nanti? Nanti kita furnish kali ya. I don't know. Aku masih belum tahu planku nanti gimana, kita lihat nanti ya guys. Kalau ada waktu akan aku furnish rumahnya si Feng biar lebih cocok lagi sama kebutuhannya Inces, atau mungkin nanti langsung aku siapin aja rumah baru untuk Inces. Si Inces udah bisa beli rumah baru sekarang guys, rumahnya sendiri ya nggak sih? Oh my god, dan si Victor Feng is very happy. Engage, dia sedih divorce. Terus si Lily sih masih happy, dia fine aja guys. Kayaknya beneran deh nih, dua orang ini nggak jelas sebenarnya hubungannya tuh gimana. Jadi kalian nggak usah terlalu sedih kalau misalnya mereka berdua akan die di seri ini. kamu evil bukan sih? Aku nggak tahu deh. Oh my god, tuh kan, hate children, unflirty, domestic business savvy. Oh okay. Jadi mereka kayak nggak bener-bener in love gitu. Apa nih? What? Rabbit rodent fever is a dangerous disease. Live untreated in this. Oh my god. Apa sih ini? Kenapa sih tiba-tiba si Lily Feng kena ini sih? Rabbit rodent fever? Oh my god. Really? Seriously? Jadi kita gak usah bunuh si Lily dong guys. Dia bisa die sendiri dari rabbit rodent fever. Oh my god. Tapi harus kita pertimbangkan adalah apakah dia akan menularkan gitu kan. Jadi apa kita harus cepet-cepet pindah sama si Inces guys. Inces gimana sih? Kamu urus dulu. Inilah shoe. Don't cry. Kamu urok, kamu cuddle, kamu kuat, terus itu kamu go to sleep lagi. Tapi kok nggak ada ininya sih, nggak ada informasinya kalau dia kena rabbit rodent fever. Ini apaan sih? Kayaknya benar-benar nge-glitch or something. Kamu udah ganti belum sih Inces diapernya? Oh, lagi diganti sama Inces. Oh, little baby, kamu lucu banget. Ih, nggak sabar deh, pengen ngeliat kamu gedenya gimana. Oh, I need you, baby. Si Inces. Terus apa dia reach video gaming level 2. Si Feng kondisinya bagus. Kayaknya mungkin nanti di episode yang akan datang, apa kita mau bikin, nggak mungkin kita bikin dinner party sekarang karena ini udah pagi. Jadi malamnya baru akan kita adakan dinner party, mungkin di episode yang akan datang guys dinner partinya. Terus si Inces juga kayaknya next victimnya si Dr. Roman aja kali ya guys. Atau kalian ada ini, ada kalian ada sarankah kita akan ngincer siapa lagi? Si Dr. Roman rumahnya kecil gitu guys, dia tuh NPC doang ternyata. He is not rich, guys. Jadi kalau kita, ya nggak apa-apa sih. Kita tetap incer si Dr. Roman. Soalnya si Dita itu udah benar-benar wanti-wanti aku. Jangan sih Mortimer God, guys. Jadi aku kayaknya nggak akan pakai Mortimer God untuk jadi suaminya si Inces. Sementara Inces stoknya tuh masih dikit gitu, guys. Cuman ada siapa coba nih tuh temennya, salah, kenapa si Feng sih dikasih dia? Oh, karena dia divorce ya, bad romance. Bad romance. Terus sama Father Winter juga dia
hubungannya nggak bagus gitu. Inces tuh si Inces berarti Mortimer udah tanda silang ya. Kita ada si selain Victor kita ada Roman, kita ada siapa namanya Brand Hacking. Dia udah nikah sama si Brand, another Brand Hacking. Terus ada Marcus Flex, terus ada siapa nih Seiji NPC nih guys. Not sure, kayaknya dia nggak punya banyak uang deh. Aku nggak tahu nih, berarti yang berikutnya mungkin kita either ngincer si siapa namanya nih, tiga cowok ini mungkin guys. Kalian pilih yang mana untuk jadi korban selanjutnya, kalian tulis di komen ya guys. Terus udah, aku akan biarkan si Inces tidur dulu. Pengen kamu lagi ngapain sih? Dia tuh udah billionaire, fabulously wealthy. Oke. Dia belum aspirasinya aja dia belum terpenuhi. Udah Pinces duluan yang punya uang banyak, dia aspirasinya terpenuhi karena si Inces guys punya ini, fabulously wealthy, ya enggak sih? Jadi aku mau biarkan si Inces tidur dulu. Terus aku akan kembali ke kalian setelah si Inces bangun ya guys. Anyway guys, kayaknya juga untuk hari ini sekian dulu. Si Inces sih biar tidur dulu. Kayaknya hari ini sudah cukup sudah cukup drama untuk si Inces. Akan kita lanjutkan lagi di episode yang akan datang nanti guys. Dinner party sambil kita undang cowok baru kita. Jadi kalian jangan lupa komen di bawah siapa cowok yang disarankan untuk jadi korban berikutnya si Inces. Kalian jangan sedih ya, kalian jangan kesel ya ngeliat let's play ini, kayaknya annoying banget gitu si Inces. Oh, si Frank so sweet banget. Anyway, thank you guys for watching. I will see you soon on the next episode. Be happy and keep on streaming guys. Bye.